أمر عباده بالتعاون على البر والتقوى ونهاهم عن التفرق والتشدد واتباع الشهوات والنفوس الحمقى. أحمده حمدا من آمن به صادقا واشكره شكر من وفقه توفيقا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد أكمل الخلق خلقا وخلقا وعلى آله وصحبه والتابعين المتمسكين بالقوة الوثقى. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا حق تقاته سرا وجهرا. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam arti menjaga seluruh perintah Allah dan menjaga seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara perintah Allah, di antara menjaga perintah Allah tersebut adalah kita mempunyai tiga hal yang pokok, yaitu thalabul ilmi wal amal bil ilmi wa nashrul ilm, yaitu mencari ilmu, beramal dengan ilmu sekaligus menyebarkan ilmu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, inilah judul khutbah saya pada Jumat ini. Dan tiga hal ini sering diwasiatkan dulu oleh guru kita Al-Habib As-Sayyid Al-Habib bin Salim Al-Idrus. Selalu memanti-manti kita, selalu maju kita agar senantiasa bertolabul ilim wal'amal bil ilim wa nasyrul ilim. Yang pertama, tolabul ilim, mencari ilmu. Mencari ilmu hukumnya adalah wajib. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Mencari ilmu itu adalah amat wajib, sangat wajib. Bukan hanya wajib karena menggunakan kata fariidah, bukan kata fardhu, tapi ini menggunakan sifat mubalaghah, yaitu dengan tambahan ya, amat wajib, fardhon, ala kulli muslimin, bagi setiap orang muslim. Sekalipun tidak menyebutkan orang muslim nanti, ini adalah yang dimaksud adalah min dzikril juz wa iradatil umum, yang disebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Kemudian waktunya, waktunya mencari ilmu itu apakah ada batasnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, mencari ilmu tidak ada batasnya. Dengan sabdanya, utlubul ilma minal mahdi ilal mahdi. Carilah ilmu itu sejak engkau di dalam buaian itu sampai liar lahat atau kubur alias meninggal dunia. Karena dari banyaknya ilmu Allah yang amat luas. Kemudian tempatnya, dimanapun jauhnya, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utlubul ilma walau biswi." Carilah ilmu itu
sekalipun sampai ke negeri Cina. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya kewajiban kita adalah wal 'amal bil ilm. Beramal dengan ilmu. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sadar bahwa kaum mukminin khususnya, kaum muslimin khususnya, para manusia pada umumnya, sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tak diciptakan jin dan manusia itu melainkan hanya untuk ibadah kepada-Mu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah itu butuh ilmu dan hukum yang wajib. Para jemaah yang dirahmati Allah, nilai aktivitas yang kita lakukan ini globalnya adalah satu di antara dua, benar atau salah, halal atau haram, sah atau batal, wajib atau haram, diperintah atau dilarang, berpahala atau na'udzubillah min dzalik berdosa. Sedangkan amal kita ini kesemuanya itu harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap kegiatan kita ini tidak lepas khair atau syar. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Lebih-lebih dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Allah dengan jelas mengatakan, memfirmankan kepada kita, "La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat." Dan Allah tidak membebani seseorang melainkan atas kemampuannya. Laha ma kasabat, ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya. Wa 'alaiha ma kasabat, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Untuk mengetahui amalan itu benar atau salah, halal atau haram, sah atau batal, wajib atau haram, berpahala atau dosa, diperintah atau dilarang, itu harus dengan ilmu. Amal yang tanpa ilmu akan ditolak, bahkan bisa berdosa, sebagaimana Ibnu Ruslan di dalam kitabnya Az-Zubair berkata, "Wa kullu man bi ghairi 'ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu." Wa kullu man, dan setiap orang, bi ghairi 'ilmin, yang tanpa ilmu, ya'malu, dia mengamalkan, amalhu, amalnya, mardudatun, tertolak, la tuqbalu, dia akan diterima. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Isra ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula." Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Sesungguhnya inna sam'a wal pendengaran dan hati, dan penglihatan dan hati, kullu ulaika kana 'anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga, wa nasyul ilim, menyebarkan atau menyampaikan atau mengajarkan ilmu. Hukum menyebarkan, menyampaikan dan mengajar ilmu adalah wajib. Bahkan ada kalanya wajib ain dan ada kalanya wajib kifayah. Wajib ain adalah wajib individual, wajib kifayah
kifayah adalah wajib kholidiyah. Wajib ain yang pasti harus dilakukan oleh setiap individu. Dan wajib kifayah apabila sudah ada yang melakukan, maka gugurlah yang lain tidak berdosa, tidak menyampaikan. Para jamaah rahimahumullah, berbicara ini berarti kita ingat bagaimana para rasul menyampaikan yang di dalam sifat rasul adalah termasuk di antara empat sifat, yaitu sebagaimana Syekh Ahmad Marzuki menazamkan di dalam kitab Aqidatul Awam, arsal anbiya dari faqona bisyiddi wat tablighi wal amal. Allah mengutus rasulnya itu dengan dengan faqona, kemudian dengan sidik, dengan amanah, dan diantaranya yaitu harus ada tabligh di mana para rasul harus menyampaikan. Pada jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tinjau antara rasul dan nabi. Kita dulu tahu bahwasanya rasul seorang manusia, seorang nabi yang mendapatkan wahyu sekaligus dia wajib menyampaikan kepada umatnya. Berbeda dengan nabi, yaitu dia mendapatkan wahyu tapi tidak wajib ain menyampaikan kepada umatnya. Mungkin-mungkin hanya fardu kifayah. Untuk kepada dirinya dan keluarganya, para nabi termasuk nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, wa andhir ashiratal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Ini yang pertama adalah jelas fardu ain. Adapun untuk kepada umatnya, nabi mendapatkan kewajiban bertabligh sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wa huwa yasimuka minan nas innallaha la yahdil qawmal kafirin. Wahai ar-rasul, habiballah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balligh ma unzila ilaika, sampaikan apa yang telah diturunkan kepadamu min rabbika, dari Tuhanmu. Wa in lam taf'al, jika engkau tidak melakukan, fama ballaghta risalah, maka berarti engkau tidak menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yasimuka minan nas, sedangkan Allah itu akan menjagamu dari gangguan manusia. Innallaha la yahdil qawmal kafirin, sunya Allah tidak akan menunjukkan kaum yang kafir. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sedangkan untuk para nabi, sebagaimana tadi saya sebutkan, hanya waktu itu diperuntukkan untuk dirinya sendiri. Adapun kita selaku manusia biasa, selaku umatnya, untuk kita ini ada juga hampir-hampir sama seperti yang dilakukan oleh nabi. Bagi kita ada dua kewajiban, satu fardu ain dan dua fardu kifayah. Yang fardu ain adalah untuk diri kita dan keluarga kita. Kita wajib menyampaikan, kita wajib mengajar diri kita dan keluarga kita. Sebagaimana landasan ini yang saya ambil dari satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyubali wasyahid ala al-waqi, hendaklah orang yang hadir telah mendengarkan ilmu-ilmu dari nabi atau dari pewaris para nabi, hendaklah menyampaikan kepada yang waqi atau kepada yang tidak hadir. Yang kedua, sampai-sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensabdakan, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun itu hanya satu ayat yang kau miliki. Lebih-lebih para jamaah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, di dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar,
Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari api neraka. Ibnu Abbas menafsirkan maksud menjaga ini adalah ajarlah. Dari ayat ini adalah jelas bahwa kewajiban mengajar kepada keluarga adalah tergantung pada kepala keluarga, bukan para guru, bukan para ulama, bukan lain orang lain dan sebagainya. Tetapi yang fardu ain adalah setiap yang berkeluarga wajib mengajar dan menyampaikan kebenaran Islam ini kepada keluarganya masing-masing. Lebih dari itu, di dalam surat An-Nisa ayat 34 Allah jelas berfirman, Ar-Rijalu Qawwamuna 'alan Nisa bima faddalah Allah ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim al-ayat. Kaum lelaki itu adalah merupakan pemimpin bagi kaum wanita, sebab Allah telah melebihkan sebagian mereka di antara sebagian yang lain, dan sebab mereka telah memberikan infak dari harta mereka. Para jamaah rahimakumullah, kurang lengkap sabda Nabi Muhammad SAW bersabdakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban oleh yang dipimpinnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Demi pentingnya pendidikan anak kita, keluarga kita, sampai-sampai lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'ala fitrah, fa innama abawahu yuhammidanihi aw yumassiwanihi aw yumajjisanihi aw kama qala." Setiap bayi itu dilahirkan dalam fitrah suci muslim. Fa'innama abawahu, maka hanya apa kata kedua orang tuanya, ayah dan ibunya. Yuhawwidanihi, mereka mau menyahudikan, au yunasirani atau akan menasranikan, au yumajjisani atau akan memajusikan. Dari sini anak tersebut bukan fa'innama rasuluhu, fa'innama ustaduhu, tapi adalah fa'innama abawahu. Karena itu Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, La yalqallaha 'abdun bidzambin 'azama min jahalatihi. Tidak ada seseorang hamba akan berjumpa dengan Allah dengan membawa dosa yang paling besar, yaitu karena membodohkan keluarganya. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Wailun li awlati adam min adaihim la yu'allimuna al-Qur'an wal adab wal far fa yansha'una juhalan wa ana bari'un min hadza. Celakalah, kasihan anak-anak Bani Adam, sebab pula orang tua mereka, sebabnya mereka tidak mengajarkan Al-Qur'an, adab, akhlak dan hal-hal yang wajib, maka mereka tumbuh dalam kebodohan, lebih-lebih buta dalam masalah agama. Wa ana bari'un min hadza, dan aku akan lepas dari orang-orang tua yang demikian itu. Selanjutnya untuk kita, hukumnya tabligh, menyebarkan ilmu atau mencari ilmu, bisa jadi yang kedua, kita menjadi fardu kifayah. Mungkin barangkali kita ada lebih, bisalah itu kita lakukan, maka pahalanya adalah fardu. Ini berdasarkan firman yang saya kutip, surat Al-Imran 104, Wal takum minkum ummati yad'una ila khair wayamuruna bil ma'ruf wayanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun. Wa takum minkum, dan tidaklah ada di antara kalian sebuah umat yad'una ila khair, yang menyeru kepada kebaikan, yamuruna bil ma'ruf, perintah yang ma'ruf, wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah yang munkar, wa ulaika hum muflihun, dan itulah orang-orang yang berbahagia. Karena itu sesuai doa ibadur rahman para hamba Allah, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Minimal kita ini berkewajiban fardu ain, mengqurrata a'yunkan keluarga kita. Rabbana hab lana, berilah kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dhurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yun, yang menenangkan. Apa arti
kami menenangkan para ulama sepakat. Yang dimaksud menenangkan, menenangkan hati. Apabila kita melihat keluarga kita, saudara kita, anak kita, siapapun, itu mereka sama bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud orang yang menenangkan hati. Syukur-syukur kalau bisa kita waja'alna lil muttaqina imam. Dan jadikan juga ya Allah kalau bisa kami menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Inilah saya kira yang pertama, fardhu ain minimal yang harus kita kerjakan. Syukur-syukur kita bisa melakukan dua fardhu, fardhu ain dan fardhu kifayah. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita dan keluarga kita. Semoga kita menjadikan orang yang berpetunjuk dan menunjukkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang sesat dan menyesatkan. Na'udzubillah minnah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يذكر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.